أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقالوا لن تمسنا النار إلا أياما معدودة. قل أتخذتم عند الله عهدا فلن يخلف الله عهده أم تقولون على الله ما لا تعلمون. صدق الله العظيم. الحمد لله. Pada kesempatan hari ini Allah masih memperkenankan kepada kita untuk membahas, mengkaji firman Allah surah Al-Baqarah ayat 80. Kalau kita simak dari awal sampai ayat 80 itu berkaitan. Ayat 78 dan ayat 79 digambarkan yang memiliki peran andil dalam proses pembohongan buat sesuatu yang baru adalah dari ulama-ulama Yahudi atau pendeta-pendeta dari Yahudi. Dia nulis, dia catatkan bahwa itu adalah firman Allah. Ternyata adalah buatan sendiri. Dan dia jual tuh minggu yang lalu seperti itu. Dengan harganya apa Pak? Mahal apa murah? Dengan murah. Sama nam kulila. Dengan harga yang murah. Dan bahkan mereka menyatakan sudah yakin, sudah pede habis Pak. Apakah mereka akan masuk neraka atau tidak? Mereka menjawab, orang Yahudi menyatakan, saya masuk neraka cuma sebentar. Jadi digambarkan bukan versi dari Allah Subhanahu wa ta'ala, justru menurut mereka masuk nerakanya sebentar. Sebagaimana Allah telah tegaskan dalam firman-Nya surah Al-Baqarah ayat 80, Allah menegaskan wa qalu lan tamassana an-nar illa ayyaman ma'dudah. Jadi dan mereka berkata wa qalu, yaitu orang Yahudi, mereka berkata lan tamassana an-nar, masa itu menyentuh, lan tidak akan, lan tamassana an-nar, kami tidak akan pernah tersentuh oleh nar. Nar itu api neraka. Makanya sering disinggung bapak-bapak kalau di kantor-kantor, sering ikut apa namanya Pak, seminar-seminar ya. Jadi hati-hati ya. Jadi orang yang sering ikut seminar masuk api neraka. Ya Barona, emang kenapa? Karena narun artinya api neraka, kalau semi berarti pertengahan. Bagaimana? Sekali lagi diingatkan kembali, boleh jadi yang dimaksud seminar itu bisa masuk api neraka kalau saling menghujat, saling menjelekan, ya kan, bukan memberikan maslahat atau manfaat. Nah diingatkan tadi, orang Yahudi menyatakan lan tamassana an-nar, kami tidak akan pernah tersentuh illa ayyaman ma'dudah, kecuali berapa Pak? Beberapa hari saja. Kalau bapak-bapak ingat ayyaman ma'dudah ini kira-kira berapa Pak? Wajib puasa. Surah apa kira-kira kalau puasa? Al-Baqarah. Ayatnya ada yang tahu? Nah kalau yang ayyaman ma'dudah itu persisnya 84. Ya kan? Tapi kalau yang
ayat puasa benar, ayat 183 ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Jadi sudah tahu tuh kita tujuan puasa itu setidak-tidaknya ada dua tujuan. Walaupun kalau dicari lagi masih banyak lagi tujuannya. Secara garis besarnya itu ada dua tujuan. Yang pertama la'allakum tattaqun, agar kamu bertakwa. Bahkan pada ayat 185 telah tegaskan saat kita melaksanakan ibadah puasa kemudian kita menyempurnakannya dengan takbir. Walitukmilul iddata walitukabbirullah ala mahadakum, untuk apa tujuannya? La'allakum taskurun. Jadi tujuannya itu orang berpuasa itu dua itu tadi tujuannya, bertakwa dengan bersyukur. Maka kalau latihan syukur puasa aja terus Pak. Latih puasa kita. Kalau bisa puasa Senin Kamis ya alhamdulillah. Kalau kita memang kuat ditingkatin lagi dah tuh. Kata Nabi puasa yang paling kuat yang bagus adalah puasanya Nabi Daud. Ini dikategorikan syartun man qablana. Syariat sebelum Nabi Muhammad yang masih diteruskan termasuk hitan kan. Hitan Nabi siapa? Nabi Ibrahim. Kurban Nabi Ibrahim. Termasuk ibadah haji itu adalah Nabi Ibrahim. Syar'un man qablana. Nah, yang ini disampaikan dalam ayat 184 dinyatakan kita memang tujuan puasa untuk takwa, untuk bersyukur. Pertanyaannya berapa hari puasa di bulan Ramadan? Al-Qur'an menjelaskan ayyamam ma'dudat, yaitu beberapa hari. Mufassirin menerjemahkan, menafsirkan ayyamam ma'dudat itu selama satu bulan penuh. Cuma lagi-lagi kalau di Indonesia kira-kira kalau lebaran bareng apa beda kira-kira? Kali ini bareng. Bisa bareng, bisa. Apa sebabnya? Karena sebetulnya rujukannya sama hadis Nabi. Cuma ada yang memahaminya secara tekstual, ada yang secara kontekstual. Kalau secara tekstual, ini yang dipakai umumnya di Indonesia. Imam Syafi'i, Madzhab Syafi'i yang menyatakan sumu liru'yatihi wa'abtiru liru'yati, berpuasalah kamu karena ru'yat. Wa'abtiru, berbuka lebaran, gitu bahasanya. Liru'yati, karena ru'yat. Nah, umumnya yang di Indonesia terutama As-Safi menerjemahkan ru'yat itu harus hakikatan secara kasat mata. Sebagaimana dalam Nabi juga ada orang pandangannya karena sudah tua mulai merapun tuh Pak. Makanya kita sebagai manusia jangan sombong. Udah dikasih nih tanda-tanda min alamatil maut ya. Mata yang awalnya terang jadi rabun, tapi yang disalahin ayam yang wajiz ya, ya tapi rabun ayam ya kan, kotok ayam kalau bahasa Betawinya. Mana Pak Adik biasa di sini Pak Adik, mana dia nih? Oh jadi yang dilihat yang jelas tadi ini semuanya udah berkurang, termasuk juga ada sahabat Nabi karena pandangannya berkurang, dia menyangka sudah masuk satu Ramadan, sudah lihat hilal. Kalau tanggal 30 biasanya kan gelap. Kalau tanggal 1 udah mulai itu ada cahaya kayak rambut gitu, Pak. Kayak rambut. Rupanya dia lihat, wah ini sudah masuk satu Syawal. Padahal yang dilihat bukan bulan. Ternyata yang dilihat apa? Salah seorang sahabat rambutnya uban, naik ke atas, mangklik ke atas. Lalu mangklik apa ini? Ada jambulnya gitu. Satu tengah ke atas gitu kan? Itu kelihatan, oh ini nih. Ada cahayanya. Oh, ternyata sebentar. Nih, ada enggak?
Itu menggambarkan bahwa di zaman Nabi secara tekstual. Ada juga yang memahaminya bukan tekstual tapi secara kontekstual dengan sains dan teknologi dengan adanya hisab. Kalau memang berbarangan ya alhamdulillah. Tapi kalau udah metodenya itu berbeda. Ketika masalah ru'yatnya pun berbeda. Ru'yat yang kelihatan oleh mata kalau derajatnya itu 2 derajat tingginya bisa kelihatan. Tapi bagi di Indonesia ini yang Muhammadiyah terutama itu belum 2 derajat pun kalau sudah kelihatan tapi pakai teleskop maka bisa sudah masuk, ini sudah berbeda. Walaupun berbeda sebetulnya gampang Pak. Kenapa terjadi perbedaan? Yang paling bagus sebetulnya kalau bisa, kalau belum bisa tahun depan yang melakukan hisab dan rukyat kalau bisa kaum ibu-ibu aja. Emang kenapa? Karena yang bisa tahu kapan datangnya bulan kaum ibu-ibu. Bapak-bapak tahu nggak datang bulan? Ini biasanya begitu. Nah sampai karena ada terjadi perbedaan-perbedaan tadi pemandangan, ada yang tekstual, ada yang kontekstual, tapi semua sepakat Pak bahwa Lebaran hari raya Idul Fitri itu tidak ada yang berbeda. Semua menyatakan satu Syawal. Ada yang berbeda? Hah? Ada yang berbeda kira-kira ini? Pak Jul, mana Pak Jul? Oh. Maaf nih karena gelap jadi gak kelihatan dulu. Ada gak yang berbeda? Sama satu sama. Bahkan semua sepakat tidak ada perbedaan. Kalau hari raya kalau ulang tahun Indonesia itu tanggal 17 Agustus itu tidak ada perbedaan tuh NU Muhammadiyah. Nah pertanyaannya sekali lagi itulah Pak, perbedaan ketika mengambil hukum. Nah dalam ayat Al-Quran misalkan yang bisa kita lihat dinyatakan ayyamam ma'dudat, yaitu beberapa hari saja. Beberapa hari tentunya tadi satu bulan lamanya. Nah ini juga yang bisa dilihat asbabun nuzul dalam surah Al-Baqarah ayat 184 ini turun berkenaan dengan maula, yaitu budak yang sudah dimerdekakan Qais bin As'am As'aib yang memaksakan diri berpuasa padahal dia sudah tua sekali. Kalau bahasa sekitarnya bukan tua sekali, tuwir Pak ya. Kalau tuwir tua, katanya kata anak muda sekarang itu namanya tua sekali. Dengan turunnya ayat ini berbuka dan membayar fidyah dengan memberi makan seorang miskin selama ia tidak berpuasa. Karena dalam ayatnya dinyatakan baman kana minkum maridun aw ala safarin fa iddatun min ayamin ukhra. Jadi kalau enggak kalau kita sakit marid, kalau kita dalam perpergian jauh kita boleh enggak berpuasa, tapi kudu, bahasanya kudu apa ini? Harus ya. Wajib diulang. Fa iddatun min ayamin ukhra. Termasuk yang tua renta maka boleh dia. Tapi dia tentu amu miskin. Kalau dia enggak sanggup berpuasa boleh memberikan makanan kepada orang miskin. Ini cara menggambarkan bicara tentang asbabun nuzul dalam ayat tersebut. Nah, kemudian dinyatakan juga ul attakhattum illallahi ahada. Katakanlah attakhattum indallahi, sudahkah kamu menerima janji dari Allah? Kalau bahasa sederhananya itu mengambil. Tapi terjemahan di dalam Departemen Agama itu sudahkah kamu mengambil? Ahda itu janji. Qul attakhattum indallahi ahda, sudahkah kamu mengambil janji dari Allah Subhanahu wa taala? Fala yukhlifallahu ahda. Sehingga kalau kita bisa lihat palan tadi perjemahannya itu tidak akan, Allah tidak akan mengingkari janjinya kalau sudah dikasih janji. Kenapa? Karena dalam Al-Qur'an nyatakan innallaha
la yukhliful mi'at. Allah enggak akan ingkar janji. Tapi lagi-lagi mereka menyatakan lan tamassana nar, kami enggak akan tersentuh sampai api neraka illa ayyamam madudah. Nah, kalau di dalam tafsir, apa itu ayyamam madudah? Setidak-tidaknya menurut orang Yahudi, terjemahan ayat